Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua ya. Di kesempatan kali ini saya ingin coba memberi salah satu informasi ya buat teman-teman ya, memberi tutorial lah, anggap aja tutorial ya. Karena ada kawan yang tanya kemarin itu ya lewat Instagram ya, gimana caranya menyetel dari mundur yang low ke high ataupun sebaliknya dari high ke low. Itu sangat gampang sekali. Oke, kita akan sekarang akan saya tunjukkan ya gimana caranya ya. Baiklah, kita langsung saja. Seperti ini ya teman-teman, contohnya seperti ini. Ini posisinya pertama kali. Ini sekarang kan posisinya lagi gimana ini? Posisinya lagi RH ya. RH itu rek high, itulah mundur ya, mundur yang laju ya, high kan laju gitu loh. Itu kita rubah gimana caranya agar nanti bisa jadi RL atau mundur low ya. sorry. Mundur low ya, mundur pelan. Itu cara merubahnya adalah seperti ini. Pertama kali kita runningkan dulu engine running, baru kita pencet yang ini ya. Pencet yang tombol ini ke atas sekali. Nah, baru keluar seperti ini, baru kita pencet yang tombol nomor 2 ini atas. 1 2 3 4 sampai keluar tulisan itu R apa itu ini? R strip L ya, ataupun nanti sebaliknya juga ya. Nah, ini kita rubah ya. Ini kita rubah, cara merubahnya yaitu yang tombol nomor 1 ini yang atas sekali. 1. Oke, udah berubah kan? Nah, sudah berubah gitu, baru kita tekan tombol ini nomor 1 bawah. Oke, normal seperti ini, baru setelah itu kita matikan engine. Kita rilis, kita matikan engine. Nah, kita matikan engine. Nanti akan kita nyalakan lagi engine-nya. Nah, sehabis begitu kan nanti kita nyalakan engine. Itu kita nyalakan engine-nya lagi. Nah, ini sudah nyala. Nah, nanti kita coba waktu mundur. Mundur nanti pasti akan dia di sana akan berubah jadi R low ya. Gitu. Sudah running seperti ini, sudah kita runningkan lagi engine-nya. Baru kita tes ya. Ini coba kita tes speed mundurnya. Kita tes speed mundurnya. Nanti di sini apakah benar nanti di sini keluarnya RL. Tadi kan RH ya, awalnya RH, kita rubah menjadi RL. Ini kita coba tes. Tuh kan RL kan? Sudah? Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Saya akhiri dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ini lagi hujan ini. Banyak teman yang parkir. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Semoga bidin bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.